Oh, hai semua. Berbaki kurang 5 hari dari sekarang, kontingen Malaysia akan beraksi dalam Sukan Para Asia 2022 di Hangzhou, China. Salah satu sukan yang akan bertanding dalam temasya itu nanti ialah bola keranjang kerusi roda. Saya yakin masih ramai yang belum tahu tentang kewujudan sukan ini walaupun mereka pernah menyumbang pingat gangsa dalam Sukan Para ASEAN APG 2023 Jun lalu. Ayuh bersama saya, kita meninjau persiapan mereka menjelang perlawanan pertama pada 20 Oktober nanti. Mula ditubuhkan di Malaysia pada 2005, kini selepas 18 tahun, skuad bola keranjang kerusi roda kebangsaan akan membuat penampilan kali keempat dalam temasya bertaraf Asia. Biarpun diundi dalam kumpulan B bersama Kuwait dan Taiwan, selain dua gergasi iaitu Jepun dan Korea, namun laluan berliku itu tidak melemahkan semangat Malaysia untuk mencipta kejutan. Bagi kumpulan A pula, tuan rumah diundi bersaing dengan Afghanistan, Iran, Filipina dan Thailand. Dari segi pungutan pingat, selain gangsa yang diraih dalam Sukan APG 2023, skuad ini juga pernah merangkul kejuaraan dalam Kejohanan Asia Oceania Zone AOZ Division 2 di Thailand pada 2019. Sekilas pandang, sukan ini mungkin agak berbahaya kerana berlaku banyak pelanggaran antara kerusi-kerusi roda yang menyebabkan pemain berpotensi mengalami kecederaan terutama dari bahagian pinggang dan ke atas. Semasa menyaksikan mereka berlatih, timbul rasa kagum apabila melihat kemahiran para pemain memusing dan mengawal kerusi roda ketika merebut bola, termasuk beberapa aksi yang menyebabkan mereka terjatuh ke lantai. Bagaimanapun, skuad negara kali ini bertuah kerana 8 daripada 10 pemainnya terdiri daripada atlet senior yang berpengalaman beraksi di Sukan Asia. Temasya kali ini hanya mempertandingkan satu acara, 5 lawan 5 berbanding Sukan Commonwealth 2022 dan Sukan APG 2023 di mana kedua-dua temasya itu menampilkan acara 3 lawan 3. Ketua Jurulatih Lim Ming Lip mula mengambil alih tugas mengendali skuad kebangsaan sejak setahun lalu, namun siapa sangka dia sebenarnya sudah terlibat dengan sukan ini lebih 15 tahun. Mengulas mengenai persiapan ke Hangzhou, dia bersikap realistik dengan tidak menyasarkan sebarang pingat kerana menyedari bakal berdepan lawan yang sukar, namun tetap berharap agar Malaysia mampu meraih tempat ke-6 keseluruhan. Ini yang challenges kepada kita lah, kepada coach saya lah. Dan terpaksa arrange masa untuk berlatih dekat malam. Actually, kita start Julai. Julai kita dah start training, tapi itu hanya weekend saja. Sampai bulan 8, MSN tawarkan kontrak kepada budak-budak, kita dapat menjalankan full time dengan tambahan allowance daripada persatuan. Bercerita lanjut mengenai kerusi roda khas yang digunakan, Kapten Pasukan Muhammad Atib Zakaria berkata, setiap pemain mempunyai spesifikasi dan keperluan berbeza mengikut kecacatan masing-masing. Bukan itu saja, anggaran kos untuk membuat satu-satu kerusi roda juga boleh memakan belanja lebih RM15,000. Dia punya custom tire ni, dia tak kepak macam ni. Ini untuk memang khas untuk sport punya. Kalau wheelchair jalan, dia tak ada macam ni. Dia straight punya lah. Wheelchair jalan, dia tak ada caster kecil belakang ni. Yang caster kecil belakang ni, untuk pusing laju, untuk turn laju lah. Ukuran badan kita sendiri. Sebab kita punya kecacatan lain-lain. Macam saya, high point. Agua 2 poin. Dia ikut saiz kita. Kalau orang nak pakai wheelchair dia kena kurang upaya sama macam dia juga baru boleh masuk. Syarat permainan menetapkan setiap pasukan mempunyai 14 mata kecacatan maksimum di mana klasifikasi kelima-lima pemain akan dicampurkan dan tidak boleh melebihi jumlah tersebut. Pemain dibahagikan kepada 3 kategori iaitu high point, medium point dan low point di mana setiap satunya mempunyai nilai yang berbeza. Untuk Atib sendiri, dia dikelaskan dalam kategori high point dengan memiliki 4.5 mata sementara rakan sepasukannya, Muhammad Azwar Hassan Asari dikategorikan sebagai low point dengan memiliki 1.5 mata. Dalam wheelchair basketball, dia kena ada point. Nak main 5 orang, tak boleh lebih daripada 14 poin. Macam saya 4.5,
Ini 3.5 dan 5 orang yang main ni dia tak boleh lebih daripada 14 poin. Saya punya klasifikasi saya 1.5. Klasifikasi ni bergantung pada kecacatan. Cantik dari tu kudung yang kudung dia mesti 4 ke atas. Yang kudung kalau kudung bawah lutut dia akan 4.5 lah. Memang selalunya kebanyakannya 4.5 lah. Macam tulang belakang spinal, kita panggil spinal injury tu. Itu kebanyakannya itu memang medium point itu. Mengimbau kembali kisah perjalanan sebelum bergelar atlet, Atik menjelaskan dia sebenarnya dilahirkan normal sehinggalah pada usia 20 tahun apabila kehilangan kaki kiri akibat kemalangan di Lebuh Raya Karak ketika menemani bapanya pulang kerja. Biarpun mengambil masa bertahun-tahun untuk menerima kenyataan itu, namun atlet kelahiran Terengganu ini tidak patah semangat memperbaiki nasibnya dengan berhijrah ke Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan OKU PLPP di Bangi, Selangor. Ayah saya pemandu lori. Waktu tu saya tengah tidur. Ada lori rosak dekat depan, turun bukit. Lepas tu ayah tak perasan sebab dia tak ada bagi signal apa-apa. Ayah terus langgar. Saya mula-mula saya okey, cuma tak rasa sakit lagi dah. Saya lepas accident tu, saya sedar ayah saya cakap kita accident. Tapi saya tengok ayah saya, ayah saya tak ada apa, saya pun syukur alhamdulillah ada hati saya kan. Selam 2-3 minit baru saya rasa kaki saya dah hancur. Berbeza dengan Azwar, atlet berusia 31 tahun ini sudah lumpuh sejak kecil selepas jantungnya dijangkiti kuman yang memerlukannya menjalani pembedahan. Malangnya, kesan pembedahan itu menyebabkan kakinya tidak dapat bergerak sekaligus menghalangnya daripada berjalan. Menginjak dewasa, dia kemudian meneruskan zaman remajanya di PLPP Bangi sebelum akhirnya menceburi sukan bola keranjang kerusi roda. Awalnya, atlet kelahiran Kuala Lumpur ini menganggap sukan berkenaan sangat berbahaya dan oleh sebab itu, dia lebih banyak bermain badminton dan bola tampar duduk. Macam ada satu tim daripada Majlis Sukan Negara datang untuk cari bakat baru daripada Persatuan Basketbol di sini pun orang nak cari bakat baru. Macam orang cakap nak main lah, cakap tak nak lah, langgar-langgar dia, tak nak lah, takutlah aku lah, cakap begitu. Lepas tu, bila dah main tu, bila dia kata tak apa main, ikut je. Jadi saya ikut sikit, sampai lah sekarang. Menyentuh mengenai harapannya terhadap masa depan sukan ini yang dilihat kurang mendapat pendedahan umum, Azwar meluahkan hasratnya untuk melihat lebih ramai anak muda OKU melibatkan diri dalam bidang kesukanan serta mahu mereka mengenepikan rasa malu dan takut. Menyarankanlah OKU kat luar sana itu ataupun ibu bapa yang ada anak OKU kat luar sana itu cuba try bawa anak-anak keluar, anak-anak yang OKU tu keluar pergi tempat-tempat yang macam ni lah, yang ada bukan tak semestinya nak kena join sukan, nak join basketball. Banyak lagi sukan kita ada, badminton kita ada, olahraga renang banyak lagi, swimming. Memang dia boleh, benda ni dia akan mengajar OKU tu sendiri untuk berdikari. Dia sendiri akan jadi berdikari dengan sendiri. Bagi jurulatih, dia melihat sukan ini wajar menerima penyertaan lebih ramai OKU berkerusi roda kerana proses latihan akan membantu pergerakan bahagian-bahagian badan tertentu yang kebiasaannya dianggap sudah tidak lagi berfungsi. Bagi pesakit atau atau orang yang OKU lah, dia baru injured, kadang-kadang dia punya kaki spasm. So melalui latihan, dia akan memperbaiki benda ni. Dia dapat kawal spasm dia sebab kita akan menjalankan latihan fizikal, latihan bebanan kepada dia. So dari segi fizikal, lifestyle dia jadi lebih sihatlah. Nasihat saya kepada parents-parents yang ada tu, bagi galakan. Sukan-sukan ni, dia akan membantu atlet ni. Dia lebih kepada berdikari, bila dia join kawan-kawan dia, lebih banyak kawan. Dia tak macam ada yang sudah injured atau accident, dia jadi pendiam, dia duduk di rumah. Bila dia dah join kita, dia meria, dia jadi berdikari. Semua kita, tim ini, pemain ini, semua berdikari.
Sama-sama kita doakan semoga skuad bola keranjang kerusi roda kebangsaan dapat melakukan persembahan terbaik di Hangzhou dan beroleh bekalan untuk dibawa dalam sukan APG 2027 ketika Malaysia menjadi tuan rumah kelak.